Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar Lovers, Bill Lovers, dan Lesti Lovers dimanapun kalian berada. Selamat siang dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi. Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat Leslar, mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, tentunya Mimin ada unggahan terbaru dari Indosiar, di mana untuk part pertama di audisi Dangdut Academy 6 ini Turki ya, dari Turki, menyanyikan lagu Lesti Kejora yang berjudul Kejora. Dan alhamdulillah ya, banyak banget dari peserta DA6, banyak banget yang menyanyikan lagu dari Bunda Lesti Kejora. Dan kabar gembiranya, Bunda Lesti Kejora ini ternyata sangat dirindukan ya. Bahkan Ibu Harsiwi Ahmad pun bilang kalau Lesti Kejora adalah penyanyi yang top, penyanyi yang handal, dan penyanyi yang akan tetap selalu bersinar. Wah, Masya Allah ya. Kemudian untuk kabar selanjutnya, ada kabar gembira dari TikTok Derik Smail. Alhamdulillah ya, kabar gembira di siang hari ini dari lagunya Abang Al-Fatih, single kedua dari Abang L, ini udah rilis lagi ternyata. Wah, Sonia bikin candu guys, dan pengen ikutan goyang ya. Nah, kalian bisa temuin TikTok terbaru atau single keduanya Abang Al-Fatih ini di TikToknya @DerikSmail. Dijamin kalian pada goyang semua nih. Papa Una versi Abang L ya. Kemudian untuk kabar selanjutnya nih para sahabat, saat Cimer mengunggah postingan Leslar dan tim lagi OTW Cianjur, Cimer langsung di DM nih guys. Cimer, kalau udah nyampe Cianjur live ya. Kemudian Cimer mengunggah kembali DM-an, nyampe Cianjur gue tidurlah masa live, saya manusia bukan robot Jepang. Kemudian Cimer menambahkan, Mbak jam segini belum tidur, ngeronda atau gentayangan nih Mbak, tidur yuk, kita bisa yuk. Alhamdulillah ya, semalam juga banyak banget vitamin. Dan alhamdulillah Opa Daniel pun ikut bersama Oma Rosmala Dewi ya. Banyak banget nih yang minta salam sama Opa Daniel, katanya salam dari Malaysia untuk Leslar Pak. Amin, nanti disalamin ya. Kemudian juga udah nyampe di Cianjur, bener-bener megah banget ya. Udah ada beberapa tenda dan di sini juga bakal ada panggung ya. Pastinya Bunda Lesti Kejora akan menyumbang lagu nih para sahabat. Enggak afdol kalau enggak nyumbang lagu ya. Dan di sini terlihat megah banget panggungnya juga, diselingi dengan pemandangan yang sangat luar biasa di Cianjur. Udah enggak sabar nunggu besok ya para sahabat. Kemudian juga ada informasi nih mengenai keluarga Leslar ya. Keluarga Leslar lagi istirahat karena nyampe nya tadi pagi. Dan alhamdulillah ada unggahan dari Teh Rara. Ini ada unggahan soal Abeni dan Redi ya. Dimana mereka berdua ini memang lucu sekali.
Karena kalah dari game bola nih, akhirnya AA Reddy dapat hukuman dari AA Benny Mulyana Sofyan. Lucu banget ya mereka berdua. Dan pastinya senang banget kalau bisa kumpul di Cianjur. Dan selfok juga sama anak kecil nih yang pakai baju army, kirain Abang El ya, Masya Allah. Saking kangennya sama Abang El siang hari ini, mudah-mudahan Abang El, Papa Bilar, dan Bunda Lesti Kejora bisa memberikan vitamin ya, meskipun jalur vlog. Dan sambil nunggu vitamin selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.